Hai. So hari ni aku nak pergi kelas Kadok. Parking dekat perpustakaan ni okey juga. Sekali masuk RM2. Kau tengok belakang. Ada tasik bhai. Mau nak cek perpustakaan je ni. So kita nak pergi kelas seminar dia. And tengoklah apa output yang aku dapat hari ni. Better is good lah. Okay, jumpa lagi. Ciao. Help me help you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam YouTube channel OZ Syndicate. Saya OZ. Okay. Hari ni saya nak cerita pasal hari Ahad lepas saya ada pergi kelas Kadok, YouTube Kadok. So kelas tu bayaran dia RM100. Dia buat dekat perpustakaan Shah Alam. And okay lah, kelas tu berjalan dengan lancar lah walaupun orang cakap dia scammer. Tapi okey lah. So hari ni saya nak cakap 5 sebab lah kenapa korang kena pergi kelas dia. Okay. Sebab yang pertama, sebabnya ialah macam mana korang nak set up YouTube channel, YouTube account, korang nak buka YouTube account tu. Ada orang yang nak buka YouTube account tapi masa dia buka tu ada macam-macam masalah. Contoh masalah dia, dia tak ingat password Google. Ada orang tak ingat password Google. Ada orang yang tak ingat dia punya nombor telefon. Contoh macam brother ni. 826 842. Kau salah nombor telefon. Okey. Lepas tu ada juga yang channel dia dah ada tapi dia tak reti nak monetize. So dia tak tahu macam mana nak create AdSense daripada YouTube tu. Okay. So dengan korang pergi kelas dia ni, so ni basic thing lah. Dia akan ajar korang lah. Dia akan, bukan ajar sebenarnya, dia akan guide. Macam tunjuk kat korang apa problem korang. Korang cakap time tu, then dia akan tunjuk kat korang so apa masalah semua. So dia akan tolong lah, settlekan. Lepas tu dia ada bawa dia punya community. So community ni akan bantu yang pelajar-pelajar baru ni lah. Macam orang-orang baru yang nak buat YouTube ni datang, beginner-beginner. So dia akan ajar one by one. So apa yang korang salah, apa yang korang tak tahu, diorang akan tengok sama-sama, selesai sama-sama. Even masalah tu pun diorang baru first time tengok, diorang akan tolong korang untuk selesaikan juga. So dia akan cari lah punca-punca masalah tu and diorang akan tolong selesaikan. Akan cari solution lah dalam cerita. Okay, semua dah settle part tu? Semua dah settle lah? Kita punya demo pula tak settle. Yang mana demo? Sebab yang nombor 2, korang kena pergi kelas dia sebab community dia share tips dengan trick. Maksudnya apa yang diorang experience kan? Macam mana diorang purpose jadi YouTuber, apa yang diorang alami, apa yang diorang, apa yang diorang buat. So kena pergi lah kelas dia kan, sebab diorang kongsi apa pengalaman diorang. And then korang boleh jadikan tu sebagai panduan lah, panduan untuk korang. Jadikan, kita ambil pengalaman orang and sebagai pengajaran. So kita belajar daripada dia. Tiga tips lah, tiga benda yang korang kena cari. First is reason kenapa korang buat video, kenapa korang buat YouTube channel. And find the way yang korang boleh produce video secepat, sebaik, sesenang yang korang boleh buat. Sebab kalau korang tak jumpa benda tu, korang akan rasa benda susah, korang tak buat dah. So aku upload seminggu dalam 3-4 video. Lepas tu bulan Mei, aku dah dapat 1000 subscriber. Tapi jam tontonan tak ni lagi, tak cukup lagi. Seminggu selepas tu, baru cukup jam tontonan. Pada hari ni, aku rasa apa yang kita nak discuss ni is not about us.
it's about you. Maksudnya tengok diri kita sendiri apa yang kita ada. And then kalau kita nak post video ataupun nak buat apa benda pun dalam hidup kita ni, kita tengok apa tujuan kita buat. So yang nombor tiga, dia akan cakap, kita akan tahu apa yang do's and don't. Maksudnya beginner yang boleh buat dengan yang tak boleh buat. Apa yang jangan buat, apa yang kita boleh buat. So contoh macam kita nak upload video lah. Kita nak upload video. So kita tak tahu, kita upload video tu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bukannya semua orang boleh upload video sekali. Contoh korang upload video and then tiba-tiba ada orang cakap copyright orang lain punya. So orang tu claim yang tu dia punya. So macam mana korang nak counter benda tu? Macam mana korang nak jadi benda tu jadi kat korang? So dia akan bagi tahu lah macam mana, apa yang korang kena buat, apa yang korang jangan buat dan apa yang korang langsung tak boleh buat. Isu video-video yang copyright, apa isu dia? Tak boleh. Video copyright tak boleh. It's a no-no tau. Okay. So yang nombor empat, kenapa korang kena pergi kelas dia? Sebab dia create community. Dalam community ni, dia ada group WhatsApp. So apa-apa masalah semua, korang kena tanyalah dalam tu kan. Orang tanya, diorang jawab. Tak semestinya diorang akan jawab instant, tapi at least kau ada jawapan lah. So dalam community ni bagus, diorang support each other. So senang lah, senang kerja, senang korang, senang nak komunikasi. Lepas tu aku tengok dalam group pun dah ada yang nak collaborate kan. Macam ada 2-3 orang ni tengok dia buat content yang sama, so dia nak collaborate. So okey lah, bagi aku benda tu bagus lah. Okay, tip yang nombor 5, yang last sekali, kenapa aku sendiri yang pergi kelas tu, kenapa? Sebab aku nak belajar. Aku ni memang slow sikit lah. Memang bab belajar ni aku memang slow. Tapi sebab aku nak belajar, keep on belajar. So belajar daripada orang, mistake orang. So belajar daripada pengalaman sendiri. So everyday kita belajar. Everyday memang kita kena belajar and improve diri kita sendiri. So tu lah 5 sebab kenapa korang kena pergi kelas Kadok ni. Untuk orang sibu dah boleh daftar RM100 je. Benda tu nampak macam mahal, tapi untuk ilmu, korang pergi lah. Kalau korang rasa lepas korang pergi tu tak berbaloi, buat video macam ni cakap je tak berbaloi, tak apa. Kadok tak marah ni, tak percaya kau tanya dia sendiri nanti. Yang penting kau pergi dulu kelas tu, kau review dulu sendiri, lepas tu buat komen. Okay, okay, itu sajalah. So kita jumpa dekat video lain nanti. Jangan lupa subscribe tu penting. Okay.